Pernahkah Anda mengalami pengalaman menakutkan naik kereta yang penuh susah di pagi hari saat bepergian di Jepang? Bahkan jika kereta sudah penuh dengan orang, penumpang di peron masih akan mencoba masuk dan kondektur kereta akan terus mendorong orang untuk menutup pintu. Orang asing sering tercengang dengan pemandangan ini. Komuter lokal hampir tidak bisa naik kereta. Belum lagi turis yang membawa semua tas dan koper. Pada jam sibuk, jumlah penumpang bisa mencapai 250% dari kapasitas kereta api. Penumpang tidak hanya berdiri dengan punggung menekan ke depan, mereka juga dipaksa berdiri dengan posisi tidak enak dan tidak bisa menggerakkan anggota badan. Mereka tidak akan jatuh bahkan ketika kereta berguyur.